Fuji curhat ke ibunya Gegara sering dijuluki Aura Maghrib, bangga dengan warna kulitnya yang mirip sang ayah. Selebgram Fujian seringkali menerima komentar negatif dari netizen di media sosial. Fuji mengaku fisiknya sering dihujat hingga menurunkan rasa percaya dirinya. Sejak awal karirnya, Fuji mengaku sudah dijuluki Aura Maghrib lantaran warna kulitnya. Lagi insecure banget, kayak aku baru booming aja dibilang Fuji Aura Maghrib, ya kulit aku emang gak putih, kata Fuji dikutip dari YouTube Denny Sumargo. Fuji mengaku tak pernah punya masalah dengan penampilannya, tapi semenjak kehadirannya di dunia hiburan menjadi sorotan, komentar buruk pun mempengaruhi pola pikir Fuji. Julukan Aura Maghrib dari netizen terlanjur melekat pada diri Fuji. Tak dipungkiri oleh Fuji, komentar negatif itu memang berdampak pada rasa percaya dirinya saat tampil di hadapan orang lain. Meski begitu, adik ipar Vanessa Angel ini juga melihat ada sisi positif yang bisa dituainya.